balik lagi sama aku di reaction ya, Abang. Ya guys, sekarang kita udah balik lagi sama Abang dan sekarang kita udah, aduh, pasti Abang udah tahu nih, pasti kalian tuh kangen banget gitu ya kan sama Abang ya kan. Ya Allah. Ya, karena udah lama banget gitu ya kan. Berapa hari ya? Sekitar 2 hari aja. Aduh. Pasti kalian langsung bilang, "Aduh, Abang, mana sih nih video barunya nih? Enggak nongol-nongol." Iya, ya, sabar, sabar, sabar. Ya Allah. Ya guys, pokoknya semuanya tenang, udah dikontrol, udah disiapin bahannya gitu ya kan. Ini kita mau react lagi dan kita mau siapin untuk ngeliat ini gitu ya kan. Kalau kemarin udah dari Bu Rini gitu ya kan, yang meninggalnya Bu Rini, gurunya Dilan. Dan sekarang kita emang benar-benar mau masuk nih, ada spoilernya Milea yang trailernya gitu ya. Milea suara Dilan gitu ya kan, suara dari Dilan, not official gitu ya kan. Pokoknya ya gitulah ya kan. Oke guys, sebelum kita lanjut nge-react, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe dan nyalain loncengnya supaya tahun ini Abang dapat silver play button gitu ya kan. Supaya kalau setiap video-video Abang publish, kalian tuh dapat notif-notif lucunya gitu ya kan. Supaya kalian gak ketinggalan gitu loh ya kan. Jangan cuy. Ya udahlah ya, langsung aja lah ya. 5 4 3 2 1 selesai. Ya guys, sekarang kita mau siap aja langsung nge-react gitu ya kan. Jangan cuy. Dan kita mau langsung nge-react. Check this out. Let's do this. Kamu mau nempatin janji tau gak? Janji apa? Mudah buat kamu yang cari pacar. Edel. Ih. Ini yang kita bahas kemarin semua nih. Beneran akan pergi kalau kamu mau. Aku dan dia memutuskan untuk berpisah. Kita putus. Mudah buat kamu yang cari pacar yang baru. Aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Aku tuh kesini cuma mau ketemu kamu. Wow. Dilan. Siapa itu? Bunda. Siapa papa? Kamu. Dari dulu, itu bunda. Dilan. Meninggal Letna Nichal ya ini ya. Aku dan dia saling menyayangi, saling mengisi. Oke guys, sekarang kita bahas sekali lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi Abang puterin ya. Sekali lagi kita play, terus kita, Abang bahas gitu ya. Sekali lagi kita play, terus Abang bahas ya. Janji tau gak? Janji apa? Mudah buat kamu yang cari pacar yang baru. Anjay, di sini tuh udah mulai galau banget gitu ya kan. Mudah buat kamu untuk mencari pacar yang baru. Yeah, Dilan. Nah, ini tuh waktu pas reuninya mereka gitu, ada Mas Herdi, ada Milea sama Dilan gitu ya. Karena di sini nih udah di sekolah nih. Nah, ini part yang kemarin kita bahas gitu, yang sebelum dari meninggal, meninggalnya Bu Rini nih, ini nih, di sini part ini gitu. Nah, ini partnya Bu Rini. Nah, ini ke flashback nih. Ini waktu di warung Bu BEM. Aku beneran akan pergi kalau kamu mau. Aku dan dia memutuskan untuk berpisah. Kita putus. Mudah buat kamu yang cari pacaran. Nah, ini emang udah waktu pas di 1991 udah dijelasin semua ini. Nah, ini waktu di apa, di yang stadion itu tuh, yang sama bundanya itu. Nah, waktu ini dan ini udah ketemu di Jakarta nih, 1997. Sebenarnya kalau menurut Abang, kalau dari semuanya ini mereka nih bisa gitu loh, bisa apa ya, bisa mempertahankan lagi gitu loh. Karena aduh, kalau misalnya gimana ya, menurut Abang juga ya, kalau dipertahanin juga ya, sebenarnya bingung juga sih sebenarnya kalau misalnya dipertahanin juga. Karena pada waktu itu kan Dilan itu masih yang namanya darah muda gitu ya kan, masih panas gitu, apalagi dibilangnya panglima tempur. Kalau misalnya ya sebenarnya nggak salah dan salah juga sih, gimana yang ngomong ya, ya antara itulah, pokoknya galau gitulah. Jadi Dilan nggak bisa gitu loh. Jadi lebih memilih Milea. Dan setelah Dilan beranjak
dewasa gitu ya kan, ya bisa kita bilang dewasa lah ya, karena dari SMA ke kuliah itu udah bisa dibilang dewasa, umurnya juga udah lumayan gitu ya kan, udah di atas 18 tahun gitu ya kan. Ini kan ceritanya emang udah magang gitu ya kan, kalau magang itu berarti sekitar semester berapa gitu. Nah kalau misalnya udah selesai mileanya berarti udah di atas 21-22 lah, kayak gitulah. Nah dari sini kita bisa ngeliat gitu loh, kita bisa ninjau bahwa ya gimana ya, kedewasaannya Dilan udah mulai kelihatan gitu sebenarnya. Ya mungkin waktu pas SMA itu Dilan itu apa ya, ya itu tadi abang bilang menggebu-gebu gitu loh. Ya masih lebih memilih teman ya dibandingin memilih Milea gitu. Milea juga masih yang posesif banget gitu loh, yang masih apa ya, masih memikirkan lu harus perhatiin gua gitu, jangan orang lain dan lain-lain. Ya kayak gitulah pokoknya gitu loh. Nah aduh abang gak sabar banget gitu ya kan, karena di trailer ini, di coming soon ini, aduh keren banget gitu loh. Wah gila sih, abang gak bakal kebayang kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ini benar terjadi gitu ya kan. Wow, ternyata keren gitu. Dan kalau memang di sini kurangnya kan belum masuk Ancika ya. Nah, kita next video akan masuk Ancika nih. Udahlah ya guys ya, segitu aja lah ya reaction dari abang lah ya. Kalau emang kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan juga kalau emang kalian mau dibikinin video, kalian mau request, langsung aja DM di Instagram abang di sini. Ya, langsung aja abang cepet balesin ya. Dan kalau emang kalian gak main Instagram, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan kalian bisa langsung bilang, bang bikinin ini dong bang, bikinin ini bang. Iya, oke. Udahlah ya, segitu aja lah ya reactionnya lah ya. Udahlah ya, aku Edketa Joseph aka Joseph Pardede. I'm a big boy signing out. Yay. Kamu gak nepatin janji tau gak? Janji apa? Mudah buat kamu yang cari pacar yang baik. Kamu gak nepatin janji tau gak? Terus maksud omongan kamu tadi apa? Aku beneran akan pergi kalau kamu ngulangin lagi. Aku dan dia memutuskan untuk berpisah. Kita putus! Mudah buat kamu yang cari pacar yang baik. Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu. Aku tuh kesini cuma mau ketemu kamu. Dilan! Siapa itu? Bunda! Siapa papa? Kamu! Ya rindu, rindu bunda. Rindu Dilan. Senjata! Aku dan dia saling menyayangi, saling mengisi.